صلاه الله وسلام على من اوحي القران صلاه الله وسلام Kali ini saya mau kasih tips bagaimana mengatur nafas saat bertilawah. Tips yang pertama, biasakan mengatur nafas. Tahan nafas, ambil nafas. Tahan 5 sampai 10 detik pertama. Kita praktekkan. Ambil nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluarkan. Tips yang kedua, biasakan mengeluarkan suara bukan dari tenggorokan, tapi ketika pertama kita ambil nafas, taruh di perut. Taruh di perut. Keluarkan secara perlahan-lahan lewat rongga mulut. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 7, 8, 9, 10. Oke, tips yang ketiga. Supaya berlatih cekok, biasakan dari lurus dulu, kemudian menggunakan cengkok. Kita ambil kurus hijaiyah A. A yang pertama lurus. A... Kemudian biasakan setelah kita berlatih arus, kita mulai dicengkokkan. Saya kasih contoh dalam irama azan. Hayya Nah, itu tadi tips singkat bagaimana mengatur suara, mengatur nafas, dan membuat checkpot dari kita. Salam bertilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.